There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Halo Mams, halo teman-teman semua. Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya, Adila Mams. Apa kabarnya Mams dan teman-teman semua hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tetap bahagia, tetap semangat, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke deh teman-teman semua, jadi rencananya saya hari ini mau belanja bulanan ya. Mau belanja bulanan di bulan Januari. Tapi sebelum saya belanja, tuh biasanya saya mencatat dulu kira-kira stok apa saja yang habis ya di rumah saya. Jadi saya catatin dulu biar nanti kalau pas sampai tokonya nggak asal ngambil ya teman-teman. Jadi barang yang benar-benar kita butuhkan itulah yang kita beli. Jadi insya Allah nggak over budget. Setiap akhir bulan saya biasanya selalu mengecek kembali ya teman-teman, mengecek kira-kira stok apa saja yang habis ya di rumah saya. Kemudian langsung saya catat di buku harian saya ini, di buku daftar belanjaan bulanan ini teman-teman, untuk kemudian bulan depan bisa deh dibelanjakan kembali. Dan ini saya alhamdulillah sudah selesai mencatat kira-kira apa saja yang nanti bakal saya beli di toko untuk belanja bulanan Januari ini teman-teman. Jadi kalau misalnya udah dicatat seperti ini itu memudahkan kita sekali ya teman-teman dalam berbelanja. Jadi insya Allah kita nggak lupa ya apa-apa saja yang nantinya bakal kita beli. Dan ini sebelum berangkat belanja, saya juga mengambil daftar uang di slotnya masing-masing ya. Jadi setiap bulan itu saya sudah merencanakan anggaran untuk bulan depannya. Nah ini saya masukkan di tempatnya masing-masing ya teman-teman. Jadi setiap pos ini, setiap slot ini udah saya kasih nama ya, untuk anggaran apa saja. Nah untuk belanja bulanan ini saya kasih namanya anggaran belanja bulanan ya teman-teman. Dengan adanya dompet pintar ini membantu sekali dalam kita mengatur keuangan setiap bulannya. Jadi insya Allah setiap bulannya nggak over budget dan kita juga bisa nabung deh. Jadi nanti untuk dompetnya ini nggak saya bawa ya teman-teman. Untuk sementara ini uangnya saya taruh di sini dulu sampai nanti kalau mau berangkat, untuk uangnya saya bakal pindahin di tas yang biasanya saya pakai untuk belanja. Oke deh teman-teman semua, ini alhamdulillah saya dan keluarga sudah berangkat ya. Jadi untuk belanja bulanan hari ini seperti biasanya anak-anak saya ajak ya, karena memang di rumah nggak ada yang momong. Kebetulan juga eyangnya ada acara ya hari ini, jadi anak-anak saya ajak aja. Dan ini alhamdulillah kita udah sampai ya di tempat perbelanjaannya. Jadi untuk kali ini saya mau coba belanja di Luwes ya, toko Luwes di Solo, Luwes Gentan ya teman-teman. Buat teman-teman yang orang Solo pasti sudah tahu ya toko Luwes ini.
Jadi ini pertama kalinya saya belanja bulanan ya di toko Luwes Gentan ini. Jadi mungkin tempat-tempatnya saya juga belum begitu hafal ya teman-teman, masih agak bingung kira-kira misalnya tempat gula di mana, tempat sabun di mana dan lain-lain sebagainya. Dan ini ada Alisa, heboh banget dia minta naik ya di atas troli karena ada Alisa sebenarnya udah gede ya, tapi masih pengen aja dia naik ke atas troli. Oke deh teman-teman semua, sekarang kita lanjut yuk untuk belanja. Untuk yang pertama kali di sini saya mau ambil Nutrisari ya teman-teman, karena memang di rumah itu saya selalu stok Nutrisari ya, karena anak-anak dan pak suami itu senang sekali sama Nutrisari. Ya udah deh, nggak ada salahnya kalau setiap bulan selalu stok Nutrisari ya di rumah. Kemudian ini saya juga ambil minuman drink beng-beng. Untuk drink beng-beng ini di rumah yang senang itu saya dan anak-anak ya teman-teman. Kemudian lanjut, ini saya ambil bumbu instan soto ayam ya dari Indofood, buat stok aja di rumah karena kebetulan juga untuk bumbu instan sotonya habis ya. Jadi sekarang aja deh kita beli. Kemudian ini saya juga ngambil kaldu jamur ya dari Totoles. Di sini saya ambil 2 buah ya untuk bumbu kaldu jamurnya. Oh ya teman-teman, nanti untuk harganya saya share ya pas sampai di rumah aja ya teman-teman. Kemudian ini saya lagi mau milih-milih minyak goreng ya. Saya kemarin juga baru beli minyak goreng 2 liter, tapi ini saya beli lagi untuk stok aja di rumah. Dan ini setelah saya perhatikan untuk harga minyak goreng masih lumayan mahal ya teman-teman. Yang paling murah itu yang Fortune ini, karena pas kebetulan ini ada promo ya, jadi saya ambil minyak gorengnya yang minyak goreng Fortune. Seperti biasa ya teman-teman, yang namanya ibu-ibu itu pasti kalau belanja milihnya yang lagi harga promo ya. Nyari yang harganya lebih miring ya teman-teman. Oke deh, sekarang ini lanjut saya juga ambil susu. Di sini saya ambil susu Milo karena kesukaannya kakak dan adik itu susunya susu Milo. Dan kemudian ini saya juga ambil sabun cuci baju ya. Di sini saya selalu pakai yang merek Daya yang harumnya harum lemon teman-teman. Kemudian ini saya lanjut ke lorong area untuk pembersih lantai ya. Di sini kemudian saya juga mau beli untuk pembersih lantainya mereknya SOS. Karena kebetulan ini yang promo merek SOS ya. Jadi di sini saya ambil untuk pembersih lantainya yang merek SOS yang wangi lemon teman-teman. Seperti biasa ya, jadi milihnya pasti milih yang lagi promo ya, biar harganya lebih miring. Kemudian ini lanjut ke lorong kamper ya atau kapur barus. Di sini saya juga mau beli kapur barus untuk di kamar mandi ya. Jadi di sini saya beli yang isi 3 sekaligus. Kebetulan yang isi 3 itu lagi promo ya teman-teman. Jadi langsung cus deh saya ambil. Dan kemudian ini saya juga ambil 2 biji Mama Lemon ya untuk sabun cuci piringnya. Saya beli yang ukurannya kecil-kecil aja ya, biar makainya tidak boros. Dan saya juga stok ini ya untuk persediaan kalau dapat bulanan ya. Di sini saya pakai yang charm teman-teman. Kemudian di sini saya juga ambil tisu ya, kebetulan yang lagi promo itu tisu Jolly ya. Tisu merek Jolly ini satu bijinya harganya 6.600. Di sini saya ambil 2 buah tisu teman-teman. Dan di sini saya juga ambil sabun mandi ya. Saya beli 1 aja karena di rumah masih punya 1 buah sabun mandi juga. Kemudian di sini saya juga ambil 6 buah mie instan ya, mie instan rebus 6 buah. Terus kemudian untuk mie instan gorengnya saya ambil 6 biji juga.
Oke deh teman-teman semua, ini alhamdulillah belanjanya udah selesai. Kemudian ini saya lanjut mau antri ya di kasir untuk bayar belanjaan hari ini. Oke deh teman-teman semua, ikuti terus ya video Alila Mams hari ini sampai habis. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah selalu menyaksikan video-videonya Alila Mams ya teman-teman. Dan buat teman-teman semua yang baru menemukan channel Alila Mams, saya ucapkan selamat datang di channel Alila Mams. Dan boleh dong dibantu buat subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Terima kasih. Oke deh teman-teman semua, ini sebelum pulang kita mampir dulu di Keraton Solo ya. Jadi di sini kita main skuter. Di sini saya juga nyobain skuternya. Ternyata lumayan seru ya teman-teman. Ya, hitung-hitung refreshing sejenak ya. Jadi di sini saya juga mainan sama anak-anak main skuter. Oke deh teman-teman semua, ini alhamdulillah saya sudah sampai rumah dan sekarang waktunya untuk merapikan belanjaannya ke wadahnya ya teman-teman. Oke deh, di sini saya beli tisu merek Jolly 2 biji Rp13.200 ya teman-teman. Kemudian ada susu Ultramix 1000 ml, di sini saya beli harganya Rp16.000. Kemudian ada Indomie goreng 6 biji harganya Rp15.600. Ada Indomie rebus juga 6 biji Rp15.750. Kemudian juga di sini saya ambil gulaku ya yang setengah kilo 2 biji harganya Rp14.400 ya teman-teman. Kemudian saya juga beli cam ya harganya Rp21.090. Kemudian ada tisu basah juga, di sini saya beli harganya Rp12.478. Dan untuk pel di sini saya beli SOS harganya Rp18.380. Kemudian ada kapur baru sepaket isi 3 harganya Rp37.920. Kemudian ada Mama Lemon ya 2 biji itu harganya Rp6.950. Kemudian juga di sini saya ngambil sabun cuci muka Garnier harganya Rp17.080 ya teman-teman. Kemudian ada Indofood bumbu soto harganya Rp4.860. Kemudian juga ada Fortune ya minyak goreng, di sini harganya Rp37.220. Dan garam Refina di sini harganya Rp2.650. Kemudian di sini saya juga ambil Milo ya teman-teman. Milo harganya Rp30.500. Kemudian lanjut di sini saya juga ngambil Nutrisari 3 rasa ya. Harganya semuanya Rp32.500. Kemudian saya juga di sini ambil drink beng-beng harganya Rp18.625. Dan kemudian untuk kaldu jamur 2 biji itu harganya Rp24.610. Kemudian untuk fiber cream di sini harganya Rp10.405. Dan untuk sabun Nuvo harganya Rp8.960. Dan ini dia belanjaan saya untuk bulan ini ya. Alhamdulillah belanjaannya Rp375.803. Alhamdulillah banget ya teman-teman. Oke deh teman-teman semua, kemudian dilanjut untuk merapikan ya belanjaannya ke wadahnya masing-masing ya teman-teman. Jadi di sini untuk wadah belanja bulanannya saya menggunakan storage-storage seperti ini ya teman-teman. Karena memang saya belum punya kitchen set, jadi untuk sementara biar dapurnya rapi saya menggunakan kotak storage seperti ini. Buat teman-teman semua yang pengen samaan kotak storage-nya sama saya, jadi saya kemarin ini saya belinya di Naiso ya teman-teman. Kalau mau online juga ada, teman-teman bisa beli di Shopee ya. Dan ini dia untuk bumbu-bumbu, saya jadikan satu kotaknya teman-teman biar rapi. Jadi di sini ada saus, ada bumbu instan, ada bumbu tepung bumbu gitu teman-teman, ada garam ya dan lain sebagainya, saya jadikan satu ya seperti ini.
Dan untuk yang storage yang kedua ini mau saya gunakan buat tempat aneka minuman tadi ya. Seperti ada Nutrisari, ada Beng-Beng, ada coklat ya dan lain sebagainya, saya satukan di storage yang kedua ini. Dan kemudiannya saya lanjut mau merapikan aneka minuman yang tadi saya beli itu ke dalam toplesnya masing-masing. Dan ini yang untuk pertama, saya mau merapikan susu ya ke dalam toplesnya. Oke deh teman-teman semua, setelah selesai dirapikan ke dalam toplesnya masing-masing, untuk toplesnya kemudian kita kembalikan lagi ya ke tempatnya semula. Nah ini untuk sisa dari minuman tadi itu saya masukkan ke dalam storage yang kedua ini ya teman-teman. Di sini saya juga menggunakan wadah kecil gitu untuk sebagai pembatasnya ya, jadi biar nggak berantakan, biar nanti kalau mau refill ke dalam toples lebih mudah lagi. Oke deh teman-teman semua, setelah selesai disusun, kemudian untuk storage-storage-nya ini saya kembalikan lagi ke tempatnya ya, biar rapi kembali. Oke deh, sekarang lanjut mau merapikan yang area toiletries ya teman-teman. Untuk yang stok toiletries ini saya jadikan satu juga di dalam wadahnya ya. Nah ini dia wadah toiletriesnya, jadi untuk sabun, untuk kapur barus, untuk sabun lantai gitu teman-teman ya, saya masukkan ke dalam wadahnya ini ya, jadi biar lebih rapi gitu teman-teman. Dan kemudian kita kembalikan lagi ke wadahnya semula. Oke deh teman-teman semua, sekian dulu ya video dari Alila Mams hari ini. Semoga video saya bisa bermanfaat buat kita semua walaupun sedikit. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau video saya masih banyak kurang-kurangnya. Dan sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.